dari chat dia bersama Peggy Setiawan, bisa ditunjukkan chatnya. Itu ya, ya bukan ini satunya. Nih, ya, ini foto ini, ya, Dede, ini Peggy, kan gitu. Nah, ini ditanyakan kan, karena sama Peggy Setiawan dan dua orang lainnya, kan ini ditandai. Nah, dulu ya, 29 Juli 2016 ya, kita lagi di Bandung. Kok Rabu kita balik, nanti Rabu saya pulang. Nah, lalu dijawab lagi, Ira baliknya kapan, Pok? Mungkin bahasa gaul, Pok. Iya, bahasa ya. Teman-teman. Nah, dia jawab, Polo, dia dipanggil Polo. Polo, motor kita dirampas ning polisi, ya. September, 1 September 2016. Motor kita dirampas ning polisi. Motor saya dirampas oleh polisi. Disangka geng motor. Jumlah pertanyaan tadi ada 22. Ditanya seputar mengenai fokusnya ya, mengenai postingan Febri Ardianto ya, dengan postingan Peggy Setiawan di mana saksi ini ditandai. Nah, kunci ditandai, jadi ditanyakan ini maksudnya apa? Ya dijawab tidak tahu karena yang posting pun itu Febri, bukan dia, dia hanya ditandai. Lalu malah ketika penyidik menanyakan ada keterangan lain tidak yang mau disampaikan, ya kami tunjukkan dari chat dia bersama Peggy Setiawan, ya dari chat dia bersama Peggy Setiawan bisa ditunjukkan chatnya itu ya. Ternyata pada saat kejadian dari 27 Juli 2016 Peggy Setiawan berada di Bandung, lalu dia menanyakan kapan pulangnya, nanti ya minggu depan ya Rabu kan. Nah, dia menanyakan lagi kapan pulangnya, nggak pulang-pulang. Sampai dijawab 1 September, saya tidak jadi pulang karena motor saya dirampas oleh polisi. Nah, ini sudah sangat jelas, bukti yang sangat kuat ya, bahwa komunikasi antara Dede dengan Peggy Setiawan ya, menjelang kejadian dari Juli sampai September, memang Peggy Setiawan berada di Bandung dan tidak tahu apa-apa. Jadi dia tidak pulang itu khawatir karena sudah dikabari ya geng motor, jadi dikiranya ya dia geng motor, kemudian motornya disita kan. Nah, khawatir, tapi pikiran dia kan tetap nebus kan gitu. Makanya dia bilang saya nggak punya uang buat nebusnya, nggak ada tuh pikiran oh pelaku pembunuhan apa, nggak ada waktu itu ya. Oke, itu ya berarti ini optimis nggak buat nanti pas pra-peradilan? Optimis kalau hakimnya nggak masuk angin. Udah ya. Udah jelas kok. Sekarang alat buktinya apa? Kalau dari bukti-bukti yang saksi-saksi, kemudian chat-chat digital ya sudah jelas. Lalu alat bukti dari penyidik apa menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka? Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.